terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Boleh, boleh. Boleh tak tu? Is. Macam tak boleh je. Hai, nama aku Is. Kalau korang tertanya macam mana kita orang boleh ada dalam misi ni, semuanya berlaku seminggu yang lepas. Korang bosan tak? Bosan jugalah. Serius lah? Alah-alah sisi ni kan? Aku rasa aku ada ID. Buat benda? Hehehe, buat. Aku nak ajak korang cari air terjun. Hah? Air terjun? Yes. Dan aku namakan misi kita ni Misi Diam Lala. Eh korang, kasihlah aku. Macam tu lagi sadar. Tapi apakan daya, kereta kita orang boleh rosak pula. So, kita decide untuk berhenti rehat dulu. Ada air kosong dua ya, Kak? Nak nasi lemak satu? Nasi lemak tak ada. Nasi air lemak. Nasi air pun boleh lah. Teo ais satu. Eh, korang. Akak tu kata, jalan kita kat sini dah tak jauh lah. Kereta dia kasi tinggal sini. Kita tinggal jalan sikit je lagi. Aduh, jalan pula. Dah tu, nak buat macam ni lagi? Eh, Yi. Banyak je kau makan. Lapar. Kau makan banyak-banyak ni, kau ada duit tak nak bayar? Korang. Untuk pengetahuan korang, budak ni mana ada duit? Aduh, ya. Cuci bersih-bersih pinggan tu. Kalau tak cuci bersih, kau jangan balik. Faham? Korang tak nak tolong aku ke? Aku tahu si. Sabar ya, coba. Nasi ayam satu, air satu. Sebabkan kau habis tutup kedai ni dulu bawa kita balik. Tak apa. Penting sekarang ni, kita pack barang-barang kita. Kita gerak. Jom. Jom. Metal, metal. Hei, jati. Aku penat ni. Kita rehat dululah. Kalau macam tu. Cik kawas eh. Pancak kemah. Korang okey tak? Jom. Nah.
lai. Ber, nak kencing. Ish. Ish. Nak kencing. Kau tak penat ke? Nak kencing. Apa kencingnya? Berang apa kau ni? Wei, takut aku je ni. Kencing. Pergi aku ke sana. Okey tak? Wei, lama lagi kau nak sampai ni? Hei, kau ni bising ah. Aku siku orang. Wei, kau lah. Kau, kalau kau tak ada benda penting nak cakap kan, kau diam boleh tak? Tak nampak kau member tengah sakit ni. Ah, kau manjakan lagi. Kau manja budak ni lagi. Hei. Oi, tak. Sekarang ni kan, apa masalah kau? Lai. Dahlah korang. Apa yang gaduhnya lagi? Aku tahu lah kita semua penat. Tapi aku datang sini, bukannya tengok kita bergaduh. Kalau korang rasa terbeban sangat dengan misi ni, biar kita patah balik. Anggap je misi ni dah gagal. Ish. Aku tak ada niat pun nak komplain. Ish. Duh, tanya gurau. Aku nak ambil feeling lebih je. Dah, jom. Orang tua-tua pernah cakap, usaha takkan pernah mengkhianati hasil. So, sebabkan kita orang teruskan perjalanan kita orang, akhirnya kita orang jumpa juga sungai. Korang tahu tak apa maksud dia? Kalau ada sungai, adalah air terjun. Sini tu. Kau dah kena gambar ya? Aku pergi kat sana dulu. Nak tengok popo cepat. Okey, bye-bye. Banyak benda yang terjadi kat kita orang sepanjang perjalanan kita orang untuk sampai kat sini. Aku rasa aku dah boleh declare yang misi kita orang ni dah ber... Chris! Tunggu apa lagi? Tunggu apa jelah. Celoklah sini. Abaikanlah dulu buat masa sekarang. Is, aku tanya something ah. Apa yang maksud yang lalai yang lalai yang kau selalu sebut tu? Yang lalai. Yang lalai tu benda first kali kita nampak waktu kita sampai sini. Itulah korang. Dulu waktu kena DM, konten. Kan dah tak tahu. Is, dia pergi sama kita. Kau ni pun sama eh. Yang lalai tu masa dia pelangi lah. Takkan aku nak bagi nama misi kita ni misi pelangi? Tak sepelik ke? Kan estetik tu. Tapi benda tu dah tak penting lah pun. Apa maksud kau tak penting? Yang penting sekarang ni, misi biang lala kita
Berjaya. Dari tempat